Pemirsa, peran aktif masyarakat dalam mendukung TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak ditunjukkan segala lapisan masyarakat beserta segenap profesi dan pekerjaannya. Salah satunya ditunjukkan oleh Munagi, seorang penjahit yang bertugas merajut merah dan putih menjadi bendera. Berikut kita simak informasinya. Munagi, warga Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, menunjukkan kontribusinya dalam program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Berbekal keahlian yang dimilikinya sebagai penjahit, Munagi merajut kain putih dan merah menjadi sebuah bendera. Ditargetkannya sebanyak 150 bendera nantinya akan dipasang di setiap rumah warga di Dusun Maju Jaya yang menjadi wilayah sasaran pembangunan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Dengan teliti dan penuh kesabaran, Munagi menjahit bendera merah putih tanpa pamrih. Semua didedikasikan untuk membuat Dusun Maju Jaya menjadi merah dan putih. Tampak Satgas TMMD ke-111 turut memotivasi dan berdiskusi dengan Munagi agar pekerjaannya dapat selesai sesuai dengan target yang ada. Munagi mengaku bangga dapat membantu Satgas TMMD ke-111 dalam mensukseskan program-program pembangunan di Dusun Maju Jaya. Dirinya berharap kontribusinya dapat bermanfaat. Bujur ya, kan? Itu untuk bawa ke kantor soalnya itu. Bawa ke orang. Lampunya terang gak? Terang kok. Terang gak? Terang. Kalau lampunya udah hidup semua kan? Udah hidup semua. Alhamdulillah pekerjaan bendera saat ini hampir selesai, kemungkinan hari juga mungkin selesai, dan setelahnya mungkin akan segera dibagikan ke masyarakat satu persatu, dan akan segera didirikan di sepanjang jalan Lapat Beton yang telah dibangun oleh Satgas TMMD Kodim 1207 Pontianak. Saya ucapkan terima kasih. Sementara itu, saat ini pembangunan jalan Rabat Beton sudah memasuki tahap akhir dan dipastikan akan selesai sebelum pelaksanaan penutupan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Tim Liputan melaporkan.